Dekat dengan kita Tangerang. Tangerang di mananya dia? Enggak tahu, lupa, udah lama soalnya. Udah lama ya. Sejak pindah di sini rumsah kegiatannya apa aja? Paling nenun, keladang. Nenun, keladang doang. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau malam ada yang nganjang? Kapan nikah? Enggak tahu. Pacar aja belum punya gitu ya. Iya. Temen membuat tanaman di pulung katanya. Tanaman di pulung masih rumsan kali ini. Ini cuma baik orang ini. Dijual apa gimana? Enggak dijual sih. Nanti kan kalau aku udah nikah, akunya pindah ke sini, ke situ lagi. Oh, kalau udah nikah ke sana lagi? Iya. Oh, gitu. Di sini cuma ibu dan mama. Heeh. Tapi kapan nikahnya? Kapan? Mau undang-undang enggak ini? Hah? Undang Om ya? Om diundang enggak? Diundang dong. Nah, gitu dong, diundang. Saya WA terus sama si Pulung. Tapi kalau Pulung nih katanya keluar dari biasa tuh nggak ada di rumah katanya. Sabtu Minggu ada di rumah. Gitu. Berarti kalau rumah ini udah nggak ke Jakarta lagi? Enggak. Kenapa? Enggak apa. Enggak diizinin sama orang tua, suruhnya jualan aja kayak gini. Mendingan kayak gini sebenarnya. Jadi nggak terlalu capek gitu kan. Kalau di Jakarta kan capek. Kalau dagang kayak gini kan kita kan santai di rumah aja. Cuman paling Sabtu Minggu rame ya? Iya. Kalau hari-hari biasa sama aja kali? Kalau hari-hari biasa sih ada, tapi dikit, nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame ya? Nih, gue ngobrol udah ya sama Rumsa ya. Jadi buat para subscriber yang kemarin nanya, pengen dikontenin lagi Rumsanya. Ini udah bawa kontenin lagi nih rumsanya nih ya. Ini kalau pengen kenalan lebih deket, kalian kudu datang aja langsung ke Kampung Legok Jeruk. Bareng yang rumsah nih. Ini yang rumsah nih yang gak kuat bikin senyumnya ini. Oh, senyumnya tuh ya, aduh. Senyum ini senyuman khas gadis Baduy. Nah. Nuk, video yang gua ada situ, Nuk. Ada komentar gua pribadi, Nuk. Nih guys, tadi gue udah ngobrol-ngobrol panjang lebar ya, selebar apa kali ngobrol sama Neng Rumsa nih. Nih buat kalian yang pengen kenal sama Neng Rumsa, langsung meluncur ya ke Kampung Legok Jeruk. Mumpung masih jomblo. Kalau udah punya suami susah ntar ngobrolnya. Ya Rumsa? Iya. Iya. Rumsa, ini kan nggak ada yang nenun nih. Maksudnya pantangan gimana maksudnya? Pantangan nggak boleh aja sama ketua adatnya. Oh, nggak boleh sama ketua adat? Oh gitu ya? Iya. Nggak, maksud tuh Sabtu ini maksudnya tuh hari apa gitu? Maksud gimana ya? Ya cuma hari ini dong sih. Besoknya boleh? Boleh. Boleh besoknya? Boleh. Kayak orang hari Sabtu tuh nggak boleh kemana-mana. Emang setiap hari Sabtu nggak boleh? Hmm? Enggak. Enggak kan? Enggak. Enggak lah. Enggak, biasanya kalau di kita hari Sabtu. Ih, bukan masalah itu, Nuk. Masalah ini kan enggak ada yang nenun di sini nih, tapi ada sebagian tadi sono ada nenun juga dikit-dikit. Tapi di sini enggak sih. Enggak sini ya? Enggak. Nih, Rumsa ini pernah ke Jakarta ya? Pernah tinggal di Jakarta mungkin berapa lama sih Rumsa? Cuma 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jakartanya di mana? Di Tangerang sih kalau enggak salah. Bukan Jakarta, Tangerang mah. Bisa diangkat. Iya.
bawah tuh ke Rajak. Deket dengan, yeah, dengan kita Tangerang. Tangerang di mananya dia? Kita lupa, udah lama sih. Udah lama ya. Sejak pindah di sini Rumsah kegiatannya apa aja? Paling nenun, keladang. Nenun, keladang doang. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau malam ada yang nganjang?